Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdansis, selamat datang di vlog Wira City Vlog. Nah, untuk video kali ini gua mau memversuskan bus Metro Trans. Jadi gua mau memversuskan antara bus listrik sama yang bus menggunakan diesel ya. Nah, jadi gua mau jalan ke halte Tosari berapa ya? Deket Bank UOB. Jadi kita akan naik bus, kita mulai dari bus elektrik ya. Nanti kita turunnya itu di Tanah Abang, baru kita naik lagi ke Gondangdia. Oke, kita mau ke sana dulu, benar sih penasaran. Oke, let's go. Ya, benar sih. Nah, jadi kita mau naik, kalau kita ke Tanah Abang, kita itu ke apa namanya? Ke 1N kita naik ya, dari Blok M ke Tanah Abang adalah halte terakhirnya. Jadi kita mau naik di halte itu ya, soalnya dia posisinya dekat dengan UOB Bank. Ya, di depan aku ini halte Tosari, ini yang lama ya. Nah, sekarang itu yang koridor 1 sering pakai ini ya, armada dari TJ ya, dari Transjakarta sendiri. Tapi kan dia beda-beda operator. Kalau koridor 1 kan biasanya operatornya Maesar Bakti atau PPD, kadang juga menggunakan SAF. Kalau SAF itu biasanya dia ada di hari weekend. Jadi kalau di hari weekend kayaknya untuk di minggu ini kayaknya banyak menggunakan apa ya, operator dari TJ ya, yaitu Transjakarta. Nah, kayak gini. Nah, ini beda-beda konsep ya, busnya. Nah, kita udah mau sampai. Jadi, kalau mau naik MRT, itu tinggal lurus aja, Francis. Dan kalau menurut gua nggak begitu jauh amat sih kalau kita jalan. Apalagi sekarang trotoarnya udah bagus juga ini. Ya. Kita udah sampai di halte Tosari. Jadi kita jangan naik salah naik bus ya. Soalnya kan Metro Taxi ada dua yang bus elektro, yaitu 1N sama 1P. Kalau 1P itu ke arah Senen, sedangkan 1N tadi gua bilang tuh ke Tanah Abang. Jadi kita mau naik Metro Taxi ke Tanah Abang. Nanti bisa turunnya di kawasan stasiun Tanah Abang. Thank you.
Ingatkan kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Harmony Hotel. Check your belongings and step carefully. Thank you. Berencis. Nah, kita sudah mencoba naik bus elektrik ya. Dan aku coba itu nggak ada suara. Nah, itu kalau keunggulan bus listrik tuh dia nggak bising ya. Jadi kita nyebrang dulu ke, kita kan mau ke Gondangdia ya. Jadi kita mau naik 1H kita. Ini terintegrasi sama KRL komuter lain. Nah, ini kita berada di Metro Trans yang diesel ya. Nah, kayak gini. Kita naik Metro Trans yang bus bahan bakar diesel. Tadi kita sudah naik yang elektrik. Nah, ini kita naik 1H ke stasiun Gondangdia. Ya, berhentis. Nah, ini AC-nya dia bisa ditutup sama dibuka gini ya. Jadi kayak di bus pariwisata juga ada kayak gini AC-nya. Jadi kita bisa buka, kalau misal kedinginan bisa ditutup. Nah, gitu. Nah, bedanya kalau bus Metro Trans yang bahan bakar diesel ini, kalau menurut gue nih kayaknya lebih dingin sih dibandingkan yang elektrik. Nah, kalau kelebihannya itu sih, kalau Metro Trans yang diesel ini AC-nya dingin, dan sedangkan kalau yang Metro Trans elektrik itu kalau menurut gue kurang dingin itu. Tapi kalau bagusnya dia nggak ada suara. Nah, karena kalau kita naik Metro Trans yang Mercedes ya, nah ini kan dia menggunakan diesel. Nah, itu kalau keunggulan
menggunakan bus diesel ya, yaitu AC-nya nyaman ya. Nah ini kita lagi nunggu berangkat dulu busnya.
Ya, tadi kita sudah mencoba naik bus Metro Trans yang menggunakan bahan bakar diesel ya. Dan dia sekarang juga terintegrasi sama stasiun KRL Gondangdia. Nah, ini kan udah pada ditata ya TOD stasiun Gondangdia. Nah, jadi aku ingatkan ini kalau misalnya mau masuk, dia dekat dengan pasar Gondangdia, Berdensis. Nah, yang tadi gua lewat tadi itu lupanya itu pintu keluar. Jadi dia ada pintu keluar sama pintu masuknya. Nah, jadi kita mau masuk ke stasiun Gondangdianya lewat pintu masuknya. Ya, di kanan aku ini adalah pasar Gondangdia. Jadi dia dekat dengan stasiun Gondangdia. Misalnya mau beli belanja itu bisa di sini. Kalau beli-beli bahan makanan, ini ke pasar tradisional dekat amat dengan stasiun KRL. Ya, jadi kita masuknya lewat sini, Berdensis. Oke, kita udah masuk ke stasiun Gondangdia. Nah, kalau Gondangdia itu, dia catnya itu kuning ya. Kalau Juanda itu biru, kalau Cikini itu apa ya? Agak pink-pink gitu ya. Merah muda alias ya. Jadi sekarang itu bus, kayaknya kalau Gondangdia itu kebanyakan bus non BRT. Beda dengan Juanda yang memakai bus BRT. Tapi karena halte Juanda lagi direvitalisasi ya. Tadi gua lihat itu sudah nampak tiang-tiangnya sudah dipasang, Berdensis. Di stasiun Juanda kemungkinan akan seperti kayak CSW-nya, Berdensis. Kayak CSW-nya stasiun MRT sama Transjakarta. Nah, untuk ini pintu masuknya lewat sini rupanya. Jadi ini adalah akses pintu masuknya, Berdensis. Ya, Berdensis. Rupanya di sini juga ada Roti O sama Lawson. Dan kalau menurut gue ini musola ini jauh lebih luas. Nah, di depan gue itu adalah musola khusus pria. Gue pernah sholat di sini sih, di gudang dia. Dan selain kalau di musola juga terdapat ada masjid. Ada namanya Masjid Cuk Mutia. Oke, ini sudah hampir jam 10 ya. Jadi gue mau balik. Kita naik KRL yang ke arah Bogor. Soalnya kan gue tinggal di Tebet, jadi gue turunnya di stasiun Tebet. Oh iya, untuk KRL itu sampai jam 12 malam operasionalnya. Dan ini termasuk eskalator yang udah lama ya. Dan ini memang kecil ya eskalatornya. Kalau dibandingkan dengan stasiun MRT, dia agak mirip bentuknya. Oke. Nah, kalau yang ke Jakarta Kota jauh lebih sepi dibandingkan yang ke arah Bogor. Maaf, agak buram. Nah, ini dia. Kalau HP kayak gitu sih, berdensis kadang-kadang. Nah, yang ke arah Bogor lumayan ramai. Ya, ini karena ke Bogor semua sih. Mungkin yang perlu Bekasi harus transit di Manggarai. Kalau dulu kan ada yang ke Bekasi, ada yang ke Bogor. Nah, karena sejak di switch off 5 ya. Nah, akhirnya ini KRL yang ada tuh dari Bogor, dari Jakarta Kota Bogor atau Nambo. Ya, itu ada pengumuman atau announcement
bahwa KRL akan datang kira-kira jam 10 lewat 1. Nah, jadi kayak gini. Wow, keren juga ya gudang dia. Oke, Berlensis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe. Nah, gimana Berlensis? Nah, gue sudah memverseskan antara Metro Trans yang elektrik sama bahan bakar diesel. Kalau bedanya, kalau menurut gue, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kekurangan bus listrik itu ya, tadi gue bilang AC-nya kurang dingin. Namun untuk kelebihannya, itu bagusnya dia nggak bersuara. Ya wajar sih kendaraan listrik dia nggak bersuara. Nah, kalau yang menggunakan diesel ya, nah kalau bedanya, kalau diesel itu AC-nya dingin. Nah, cuma kalau kurangnya itu sih bising. Ya wajar karena dia mesin diesel ya. Nah, jadi itu antara perbedaan antara bahan bakar listrik sama bahan bakar diesel. Nah, karena kan Transjakarta saat ini lagi gencar-gencar mengembangkan apa ya, bukan mengembangkan sih, kayak menggalakkan kendaraan listrik. Jadi kemungkinan nanti yang bahan bakar diesel atau gas kemungkinan akan diganti sama listrik. Karena gua lihat itu sekarang banyak uji coba gitu kendaraan listrik. Nah, beda kalau kereta api ya. Kalau kereta api kan ini memang menggunakan bahan bakar listrik nih. Contohnya KRL kan dari listrik. Sama kayak MRT itu kan juga listrik, bukan bahan bakar diesel. Beda dengan kereta jarak jauh ya. Kalau kereta jarak jauh itu menggunakan diesel. Oke, ini adalah KRL-nya. Itu aja, dan terima kasih sudah menonton di vlog Wira Sutiwa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.